dikabarkan jika Syahrini sedang hamil anak pertama dari Reno Barak. Di tengah kabar yang beredar, doa dan ucapan dari sahabat Syahrini pun sontak menjadi perhatian. Baru-baru ini, kabar bahagia hadir dari Syahrini dan sang suami Reno Barak. Alasannya Syahrini tengah santer diduga sedang berbadan dua. Namun sayang, baik Syahrini dan Reno Barak masih belum angkat suara mengenai kabar bahagianya tersebut. Akan tetapi, pengakuan dan doa yang ditulis oleh para sahabat belakangan ini seketika menarik banyak perhatian warganet. Pemilik akun Instagram @andre_talapesi yang memang dikenal sangat dekat dengan pasangan tersebut mendadak mengunggah foto Syahrini dan Reno Barak. Andre memposting foto lamanya bersama Reno Barak sambil mengaku kangen. "Saya kangen sekali sama Pak RB. Doa saya Pak RB sehat selalu," tulis Andre lewat akun Instagram pribadinya. Setelah mengunggah foto dengan Reno Barak, tidak lama kemudian wajah Syahrini pun muncul di laman Instagram Andre. Pria yang berprofesi menjadi pelatih tinju dan juga pendeta tersebut lalu menuliskan sederet doa baik bagi Syahrini. Andre pun merasa rindu dengan Syahrini dan mendoakan supaya penyanyi yang kini berusia 43 tahun tersebut selalu dalam keadaan sehat. Dirinya juga berharap supaya Syahrini dapat segera diberikan momongan. Gara-gara pernyataan sahabatnya tersebut, warganet mencurigai jika Syahrini sebenarnya tidak sedang hamil. Di akhir tulisannya, Andre juga mengaku sudah tak sabar untuk bisa menggendong calon buah hati Syahrini dan Reno Barak. Unggahan Andre tersebut belum mendapatkan reaksi dari Syahrini dan Reno Barak. Akan tetapi postingan Andre mengenai Syahrini itu langsung mendapatkan beragam respon positif dari para warganet. Mereka juga setuju supaya Syahrini cepat diberikan keturunan.